Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Bapa yang setia, selamanya, oh,
kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Oh, 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 dengan apa kan ku balas segala bahwasanya Engkau yang setia, bahwasanya Engkau yang baik. Terima kasih, haleluya. Dengan segenap hati kami, haleluya. Dengan segenap kekuatan kami, haleluya. Kami datang di hadiran-Mu, menyembah-Mu.
lawatanmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu menjamah kami. Kami bersyukur. Mari sama-sama nyatakan puja. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah selalu
kuasamu yang bekerja di hidup kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari buka hati, buka hidup, rindukan lawatan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Tuhan, dan dipulihkannya.
tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
kuasamu yang sempurna, kuasamu yang ajaib. Terima kasih. Besaran kuasa.
lepaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran. Saat kami tak berdaya, di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami datang ke satu pribadi yang dapat dan yang sanggup, yang menjadi sumber jawaban, pengharapan bagi setiap kami, bagi setiap kami yang lemah. Tuhan, ada jaminan, ada pengharapan bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Bagi setiap kami yang berbeban berat, Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kelegaan bagi kami. Kami percaya, Tuhan, kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Abba, terima kasih, terima kasih. Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun RohMu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata, katakan di saat, di saat tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun RohMu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, saat ku tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa.
60 Minute Words kali ini mengambil tema kuasa Tuhan yang memulihkan. Memulihkan artinya mengubahkan, menyembuhkan, mengembalikan ke posisi semula, atau mengembalikan apa yang telah hilang, atau kita sebut diberkati kembali. Salah satu sumber masalah atau kehancuran terbesar dalam kehidupan kita bukan hanya ulah si iblis, tetapi ulah manusia itu sendiri. Karena pilihan-pilihan manusia tanpa melibatkan Tuhan, maka keadaan manusia bukan semakin baik, melainkan semakin buruk. Hasilnya mereka mengalami penyesalan yang begitu luar biasa atas keputusan mereka yang mereka ambil tanpa melibatkan Tuhan. Ternyata pilihan dan tindakan yang buruk tanpa melibatkan Allah membuat hasil yang sia-sia. Puji syukur untuk Tuhan yang baik, yang selalu terbuka tangannya untuk memulihkan, menolong kita. Sebetulnya tidak adil bagi Tuhan atau tidak ada untungnya bagi Tuhan ketika kita senang kita lupa Tuhan. Tetapi begitu kita susah, baru kita cari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Itulah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia selalu memberikan kasihnya untuk kita dan selalu memberikan kuasanya agar memulihkan keadaan kita. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saya mau bagikan kepada semua mengenai tujuan kuasa Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, tujuan kuasa Tuhan memulihkan kita agar kita bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa pemulihan, maka kita tidak akan bisa punya hubungan dengan Tuhan. Sebab gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Hal yang pertama yang Allah lakukan ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Tuhan yang berinisiatif mencari manusia. Dan Tuhan mengorbankan seekor domba dan memberikan jubah bagi manusia yang telanjang. Tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Domba harus dikorbankan agar ada pengampunan dosa bagi manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang pertama kali mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Malah yang terjadi pada waktu itu manusia yang bersembunyi dari Tuhan. Merupakan inisiatif Tuhan yang mencari dan memulihkan hubungannya dengan manusia. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya pada waktu tergantung di atas salib, maka tabir atau tirai bait suci terbelah dua. Ini jelas bukan pekerjaan tangan manusia, karena tirai atau gording bait suci itu tebal dan besar, amat sulit untuk dirobek. Tabir atau tirai adalah pembatas antara ruang maha kudus dengan ruang kudus dan ruangan halaman. Zaman itu hanya imam besar saja yang bisa masuk ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak pernah ada manusia biasa yang bisa berjumpa dengan Tuhan masuk ruang maha kudus. Butuh birokrasi para imam. Namun ketika Yesus mati, justru tirai bait suci terbelah agar Tuhan bisa bertemu dengan manusia dan manusia bisa berjumpa dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun tanpa perantara atau birokrasi lagi. Markus pasal 15 ayat 37-38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi suatu inisiatif Tuhan, pembatas antara Tuhan dengan manusia dipulihkan, atau birokrasi antara Tuhan dengan manusia dibatalkan. Dapatkah Anda sebagai seorang warga biasa berjumpa atau berbicara dengan seorang kepala negara kapanpun Anda mau? Belum tentu. Pasti ada birokrasi-birokrasi atau urusan protokol yang harus Anda lewati, yang Anda harus ikuti. Wah, kerennya Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja ingin punya hubungan dengan kita sebagai manusia biasa tanpa melewati banyak birokrasi keimaman. Mari kita manfaatkan kesempatan ini agar punya hubungan lebih dekat dengan Tuhan tanpa ada yang membatasi antara dosa ataupun manusia. Yang kedua, tujuan kuasa Tuhan memulihkan kita agar kita bisa menikmati berkat dan kebahagiaan dari Tuhan.
Mazmur 126 ayat 1 dan 2, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang bermimpi, artinya kok bisa ya Tuhan berkati? Kok bisa ya Tuhan sembuhkan? Kok bisa ya Tuhan pulihkan? Kok bisa ya Tuhan pakai saya sampai saat ini begitu mulianya hidup saya diangkat oleh Tuhan? Jelas, Dia bisa pulihkan, bahkan Dia bisa buat lebih baik dari keadaan kita sebelumnya. Tujuan Tuhan pulihkan kita supaya keadaan kita lebih baik dari keadaan kita semula, supaya kita makin diberkati, supaya kita sehat, supaya kita bahagia, supaya janjinya tergenapi dalam hidup kita. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan anak bungsu yang menghabiskan harta warisan ayahnya. Dia coba cari kerja dengan kekuatan sendiri ketika hartanya habis. Bukan saja dia dapatkan nothing, tapi malah minus. Puji Tuhan, begitu dia kembali ke rumah ayahnya, walaupun seperti seorang gembel dengan baju compang-camping, maka ketika ayah melihat dari jauh, ayah lari, peluk anak bungsu itu, memberikan baju baru, cincin, sepatu, dan dibuatkan pesta makan dan minum. Ayah pulihkan dan angkat derajat anak itu kembali. Kalau orang dunia saja bisa memaafkan, bisa menerima anak yang sudah jatuh berkali-kali, apalagi Bapa kita di surga. Jika kita kembali ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa berkati Anda lebih baik dari semula. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga Anda lebih indah. Tuhan bisa sembuhkan apapun penyakitmu. Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bedanya antara iblis dengan Tuhan, kalau kita minta sesuatu sama iblis atau setan, pasti ada tumbalnya, membuat keadaan kita nanti menjadi lebih sulit. Iblis atau setan, kalau kasih sesuatu tidak pernah tulus, ada udang di balik batu, ada buntutnya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Levelnya lebih buruk dari dicuri, lalu dibunuh, sampai dibinasakan. Mengerikan sekali kalau kita hidup bersama dengan dosa atau iblis. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan di dalam Tuhan. Selalu ada level up, ada upgrading, ada peningkatan, ada sesuatu yang lebih baik. Namun sebaliknya, bersama dengan dosa atau hidup di dalam iblis, selalu ada kehancuran, penurunan, dan kekurangan. Yang ketiga, tujuan kuasa Tuhan memulihkan kita, yaitu menyadarkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, dari ayat ini menunjukkan nilai hidup saudara lebih besar daripada nilai anaknya, sehingga Bapa rela mengorbankan anaknya, supaya kita yang harusnya binasa tidak jadi binasa. Dari ayat ini menjelaskan nilai hidup saudara lebih besar daripada nilai pribadi Yesus, sehingga Yesus rela menukar kutuk jadi berkat buat kita. Harusnya kita yang dikutuk, disiksa, disalib, dianiaya, ditikam karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasihnya yang besar, maka Yesus yang pikul semua siksaan, aniaya, salib, tikam, kutuk, penderitaan, agar kita tidak perlu mengalami kesengsaraan seperti yang Yesus alami. Seharusnya kita yang sudah diselamatkan dan dipulihkan, ditolong, diberkati, jangan membuat Yesus disalib kali kedua. Raulah kebodohan dan dosa-dosa yang kita lakukan kembali. Sudah cukup Dia disalibkan sekali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa kita. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan jangan menyakiti hatinya lagi. Saya mengajak kita semua untuk kembali mengangkat tangan menyembah Tuhan, karena Tuhan punya kuasa untuk memulihkan keadaan kita. Haleluya.
Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan bahkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kuasa pemulihannya. Saya mau bacakan presiden pun membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu mendengarkan permohonan, iman, kepercayaan saudara kepada Dia. Yang pertama, saya mau bacakan press report dipertemukan dengan pasangan yang sepadan dan seiman setelah pulih dari trauma kegagalan hubungan di masa lalu. Amazing, bukan? Yang kedua, memperoleh pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan. Luar biasa. Yang ketiga, mengalami kesembuhan dari penyakit radang tenggorokan dan demam. Kalau Tuhan bisa sembuhkan mereka, Tuhan bisa berikan pasangan hidup yang terbaik setelah gagal dalam membangun hubungan. Bahkan Tuhan bisa memberikan pekerjaan yang baru sesuai dengan bidangnya. Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong, menyembuhkan, menyediakan segala yang kau butuhkan. Yang penting di sini jangan berhenti percaya, jangan berhenti berdoa, bersyukur, beriman, dan jangan kecewa. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelum saya akan berdoa buat Pokdo yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia, mari kita bersatu hati bersama-sama untuk mendukung mereka. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa buat kesembuhan dari sakit tumor, hipertensi, syaraf kejepit. Di dalam nama Yesus, kami mau katakan segala sakit penyakit yang mengganggu fisik daripada anakmu ini, kami patahkan, remukan, hancurkan. Dan saat ini kami lepaskan kuasa Tuhan memulihkan keadaan yang menjadi sehat. Nah, juga berdoa buat pemulihan kesemuan dari depresi, frustasi karena mengalami kegagalan hubungan berkali-kali. Tuhan tolong, bangkitkan semangatnya, pulihkan hatinya, berikan harapan, berikan masa depan, dan Tuhan berikan yang terbaik. Apa yang telah hilang, Tuhan gantikan. Nah, berdoa buat kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan usaha kuliner. Dalam nama Yesus ada hikmat Tuhan, bahkan ada pembelaan, ada klien-klien yang Tuhan tidak pernah pikirkan untuk Tuhan kirimkan. Bahkan juga kami berdoa diberikan hikmat dan kelancaran mengikuti magang dalam nama Yesus. Dicukupkan dana untuk melanjutkan perkuliahan dalam nama Yesus. Tidak ada mustahil bagimu. Kau mengendaki bahwa anakmu kuliah, sekolah, sehingga dapat pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa kelepasan dari kuasa kegelapan yang kutuk nenek moyang. Demi nama Yesus, bebaskan, lepaskan dari keterikatan. Di dalam nama Yesus, di mana ada kebenaran, di mana Roh Allah, ada pemulihan. Saat ini hamba berdoa buat umatmu. Buat umatmu yang saat ini terikat dengan dosa, dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan, disembuhkan, sehingga umatmu boleh hidup di dalam kebenaran, menjadi anakmu, menjadi anakmu yang hidup dalam terang dan tidak lagi dalam kegelapan. Bahkan buat umatmu yang terikat dengan kuasa kegelapan, dibebaskan, dilepaskan juga, sehingga umatmu boleh kembali hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Buat umatmu yang terikat dengan hutang, Tuhan tolong berikan sumber-sumber yang tidak terduga-duga sehingga bisa mampu untuk membayar hutang-hutang dan tidak lari dari persoalan dan menjadi pelajaran untuk tidak berhutang lagi di kemudian hari. Demi nama Yesus, bahkan buat umatmu yang gagal dalam hubungan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan boleh memberikan yang terbaik, menyediakan di hari ke depan yang dimana Tuhan bisa melengkapi hidupnya. Di dalam nama Yesus, bahkan buat umatmu yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Tidak ada satu penyakit yang Tuhan tidak sanggup pulihkan dan sembuhkan. Hari ini juga umatmu yang sakit dimanapun mereka berada, saudara yang sakit, angkat tanganmu dengan iman, engkau melihat. Sembuhkan mereka demi nama Yesus. Dan tidak ada mustahil bagimu, karena engkau tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka dimanapun mereka berada, di ranjang, di rumah, di kamar, maupun sedang ada di tempat yang dimana orang tidak perhatikan sekalipun. Tuhan peduli. Siapkan dana untuk mereka bisa membeli obat, untuk bisa berobat, untuk bisa bayar operasi, untuk bisa bayar tagihan-tagihan, biaya-biaya pengobatan. Tidak ada mustahil bagimu, sediakan. Bahkan buat umatmu yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, hari ini berkatmu tercurah sehingga mereka semua kebutuhannya terpenuhi, tercukupi. Tidak ada mustahil bagimu demi nama Yesus Kristus. Buat mereka yang sedang hubungannya retak dengan pasangan hidupnya, dengan istri atau suami, mari Tuhan pulihkan sehingga hatinya kembali perbaharui, bisa embrace, merangkul kembali dan hubungan tidak jadi bercerai.
Buat saudara yang lagi mau ambil keputusan bercerai, Tuhan katakan hentikan niatmu. Tuhan sanggup untuk memulihkan hubunganmu kembali. Doakan pasanganmu. Tuhan akan jamah dimanapun dia berada saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apa yang gak pernah dilihat, gak pernah dipikirkan, itu Tuhan siapkan bagi umat-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini. Mari angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan perencanaanmu ada campur tangan Tuhan menyertai. Dan kiranya Tuhan menghalaukan segala macam sakit, penyakit, mara bahaya. Bahkan COVID-19 itu sendiri, kau dilindungi Tuhan. Dan bahkan niat-niat orang jahat dibatalkan, digagalkan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang terbaik. Dan kira berkat yang di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi. Tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama-sama. Katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah 60 Minute Worship. Ikuti ibadah 60 Minute Worship berikut di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.